Jadi ini adalah soalan yang dia menanyakan. Dia bersama girlfriend dia selama 8 tahun. 4 tahun yang diberkawan, 4 tahun menjadi hubungan. Hubungan yang ini yang haram ya ni. Hubungan yang ini boyfriend dengan girlfriend. Mereka melakukan zina. Dan selepas itu girlfriend dia melakukan abortion. Jadi dia mengugurkan anak tersebut. Dan mereka mau meneruskan hubungan mereka dengan cara yang halal, mau berkahwin. Akan tetapi ibu bapa tidak setuju. Di sini saya mengatakan lebih afdal mereka berkahwin. Dalam keadaan seperti ini, mereka telah melalui apa yang mereka telah melalui. Pertama sekali, apa yang diwajibkan bagi keduanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka melakukan daripada penzinaan dan hubungan yang tidak halal dan sebagainya, perkara yang wajib yang pertama sekali adalah taubat nasuha. Diwajibkan kita memberikan perjanjian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku berjanji yang aku tidak akan kembali kepada maksiat yang aku telah melakukan. Jadi ini dimasukkan dengan taubat nasuha, mesti ada keazaman. Bukan setakat membaca astaghfirullahalazim, 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 tapi lepas itu ini ada keazaman nak buat lagi. Ini bukan taubat. Taubat ini yang dimaksudkan adalah kita berjanji, mesti ada perjanjian dengan Allah, yang kita tidak akan kembali kepada penzinaan, yang kita tidak akan kembali kepada maksiat. Jadi kita berjanji kepada Allah dan meletakkan keazaman, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan semua dosa. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti ada keyakinan. Jangan pula kita putus asa. Jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Al-Quran mengajarkan sedemikian. Allah boleh mengampunkan segala dosa kecuali syirik kalau sekiranya manusia mati dalam keadaan syirik. Selain daripada itu Allah mengatakan innallaha yaghfiru ay innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan syirik, akan tetapi Allah boleh mengampunkan dosa-dosa selain daripada syirik. Apa saja dosa diampunkan oleh Allah, tapi dia punya condition adalah taubatan nasuha. Kita meletakkan keazaman yang kita tidak akan kembali kepada maksiat. InsyaAllah Allah akan memberikan kepada kita pengampunan. Perkara yang ini yang kedua adalah bagi kedua mereka adalah untuk bernikah. Itulah lebih afdal bagi kedua mereka, supaya mereka menutup ini pintu penzinaan. Ini adalah perkara yang ini yang apa kita mengatakan jalan keluar bagi kedua mereka. Kalau sekiranya ibu bapa tidak setuju, apa yang saya nasihatkan adalah kita perlu ada perbualan dengan ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa ini ada sangkaan-sangkaan dan sebagainya. Maka perlu yang ini kita sentiasa dalam berdialog kepada mereka dan membawa sebahagian daripada orang yang mereka percaya misalan untuk berbual kepada ibu bapa mereka. Ataupun kita mengusahakan apa yang ini yang terbaik supaya kita dapat menjalankan pernikahan ini. Dan ibu bapa juga harus faham anak mereka melakukan zina. Kalau sekiranya mereka tidak mengkahwinkan kedua-duanya, maka mereka akan terjebak ini kepada zina. Dan ibu bapa yang ini boleh menanggungnya kalau sekiranya anak-anak yang ini mau berkahwin, akan tetapi ibu bapa tidak memberikan mereka perkahwinan, tidak merestui ataupun tidak menjalankan perkahwinan, dan selepas itu anak-anak ini melakukan perzinahan dan sebagainya. Maka di sini kita mengatakan daripada tanggungjawab ini ibu bapa untuk memastikan perzinahan ini tidak berlaku dalam anak-anak mereka. Kalau sekiranya kita mendapatkan solusi, maka kita mengambil ini solusi tersebut dan kita melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan keridhaan Allah, menjauhkan anak-anak kita daripada melakukan maksiat. Maka kita tidak boleh menjadi sebab penghalang daripada kebaikan. Kalau tak, kita akan menanggung akibatnya, dan akibatnya mungkin yang akan menjadi akibat ini yang akibat yang buruk. Apabila akibat itu berlaku, maka kita tidak boleh menyalahkan sesiapa kecuali diri kita sendiri. Jadi kita perlu ini ada kesepahaman dalam masalah ini di antara anak-anak dan ibu bapa. Ini adalah perkara yang harus yang mereka usahakan, iaitu untuk melakukan perkahwinan tersebut. Dan insyaAllah ta'ala Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati dan Allah akan selesaikan masalah. Kalau sekiranya niat kita untuk kembali kepada Allah dengan ikhlas, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah Allah akan buka jalan bagi kita. Allah mengatakan وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar daripada segala masalah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka. Ini keyakinan kita sebagai orang Islam. Kalau kita lihat ini ada pintu yang mana membawa kepada ketakwaan, maka kita mengambil yang di pintu tersebut, sebab itu akan selesaikan masalah kita.